Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa luangkan waktu Anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Marisha Icha yang selama ini dikenal sebagai selebgram sekaligus pengusaha kaya mengejutkan publik karena unggahan di Instagram story miliknya. Bagaimana tidak, ia tiba-tiba saja membongkar chat dirinya dengan Fujianti Utami. Bukan sekedar chat biasa, kali ini Icha tengah meminjam uang pada Fuji untuk keperluan mendadak. Tak tanggung-tanggung, ia langsung blak-blakan mengatakan pada Fuji bahwa dirinya butuh pinjaman uang sebanyak 100 juta rupiah. Dalam chat tersebut Icha berjanji bahwa tak sampai 1x24 jam, uang tersebut akan segera ia kembalikan lagi ke Fuji. Icha pun mengungkapkan alasan mengapa ia mendadak meminjam uang sebanyak itu pada Fuji. Pinjam duit dong 100 juta, jam 12 malam aku transfer balik. Aku limit gak bisa keluar dana lagi, demikian isi pesan Icha terhadap Fuji. Dan tak disangka, Fuji pun menyambut baik pesan tersebut. Menariknya lagi, Icha semakin dibuat kegirangan karena tak sampai 5 menit uang 100 juta rupiah sudah mengisi rekeningnya. Fuji pun tampak langsung mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut ke rekening Icha. Makasih love, balas Icha pada Fuji. Mengiringi unggahannya, Icha lantas mengungkapkan betapa ia begitu kagum pada Fuji yang kini sudah bisa memiliki penghasilan sendiri di usia muda. Sehingga Fuji pun dengan mudah dan tanpa berpikir panjang meminjamkan uang padanya. Enaknya punya adek pada kaya raya, pinjam duit 5 menit langsung ditransfer. Sayang banget deh at Fuji garis bawaan, tulis Icha dengan menambahkan emoji berlambang hati di akhir ulasannya. Yuk kita simak berita selanjutnya. Julur lidah di TikTok, Fuji diingatkan soal nasihat Vanessa Angel. Sosok temannya dalam video itu pun disorot. Bahkan banyak yang mengait-ngaitkan dengan restu orang tua Tarik Halilintar. Baru-baru ini Fuji adik ipar mendiang Vanessa Angel memposting video di TikTok. Dalam video di TikTok tersebut terlihat Fuji yang mengenakan baju panjang coklat sedang bersama 3 orang temannya. Fuji mengarahkan kamera ke ketiga temannya itu. Dengan cepat temannya menoleh ke arah kamera dan berpose menjulurkan lidah. Sontak warganet membanjiri kolom komentar di TikTok pribadi Fuji itu. Ditulis akun @hervinaadit**, ia mengatakan jika Fuji harus ingat pesan Vanessa Angel. Hati-hati Uti, jangan mudah percaya sama orang ya cantik, ingat pesan Kak Vanes, tulisnya. Banyak yang mengingatkan artinya banyak yang sayang ya Uti, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, tulis akun @lieli**. Belajar dari almarhumah kakakmu Vanes ya Fuji anak baik, semangat buat selektif cari circle, tulis akun @itsdev**. Diketahui ini pesan terakhir Vanessa Angel untuk Fuji sebelum meninggal. Dikutip dari gridfam.id, Fuji mengaku sempat mendapat pesan dari kakaknya sebelum berangkat ke Surabaya dan tak disangka itu menjadi nasihat terakhir Bibi dan Vanessa. Termasuk pesan untuk menyelesaikan pendidikan dan mengajari Gala seolah sudah memiliki firasat akan meninggalkan anak semata wayangnya itu.